Oke. Kita main lagi, bro. Gue perhatiin ya, setiap video gue ngomongnya oke, halo. Kalian punya opening yang bagus nggak? Kasih tahu ya. Biar lebih keren gitu opening gini. Jung 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 jung. Yo semua, kita belajar kan bisa juga. Cuma alay gitu bodo amat. Lanjut aja, kita langsung nyari soalnya. Jadi ini konten yang mengedukasi sekalian menurunkan IQ ya, sekalian membodohi orang ya. Nah, membodohi enggak sih? Nah, kita mau coba yang gua enggak mau yang ada ngeripot-ripot gini nih, enggak demen nih gua nih, apalagi yang ratingnya kecil. Reverse sequence. Nah, ini naik level nih kayaknya nih. Jadi example N5 jadinya Ray 54321. Ya gampang banget, bro. Ya ampun. Jadi misalnya gua kasih dia test case-nya pakai chai. Kalian tahu chai enggak? Chai. Nah, viral habis itu gua kan. Oke. Dia cukup kasih satu argumen, parameter namanya 5, namanya N, ini nilainya 5. So gua cukup ngelooping sebanyak 5 kali ya. Nah, cuma ada cara cepetnya enggak ya? Cara canggihnya. Gampang. Tinggal ini di repeat sebanyak n. Nah, ini kan string kan? Ya enggak? Enggak gitu. Enggak bisa. Nah, kemudian ini gua tinggal map. terus namanya number. Ini sih caur sih. Ini gini. Ini IDX. Terus ini gue tinggal nge-push ke hasilnya. Nah, ini let result. Ya kan? Nah, gue mau Nah, gue mau ini result aja, return result. Dah. Nah, kemudian result sama dengan enggak usah pakai sama dengan. Nah, ini resultnya di push. Di JavaScript push ya, benar ya? Push-nya IDX-nya aja. Nah, salah kan? whatever. Di report ini jawaban gue ini bisa. Jawaban apa ini katanya? Harus dikurungin ya. Jawaban yang sangat memaksakan ya. Ya udahlah, gue pakai cara looping aja. Niat gue tuh mau gaya-gayaan, teman-teman, mau belagu-belagu. Maksudnya tuh apa ya? Ya udahlah. Kita for. Aduh. Kalau di Python tuh ada in range 5 gini nih. Cuma ini JavaScript. Kita ganti Python aja boleh enggak? Jangan deh, JavaScript aja belagu banget sih gue. For let i sama dengan 5 n, maksudnya ya di mana i lebih besar sama dengan 1, i nya di min, kemudian resultnya di push sama apa, sama i. Udah gitu aja, jangan banyak gaya. Kebanyakan gaya tuh programmer gitu tuh, nyusahin diri, lama lagi kerjanya. Kalau kayak gue kan santuy. Dah, ini gampang sih, cuma looping doang dari jumlah n nya ke 1, terus dikurangin 1 1 1, abis itu dimasukin ke re gitu aja. Push meong. Nah, ini best practice. Nah, re push ya. Oke, sama. Nah, ini bagus nih, fill map, bukan bagus sih, unique. From length ke length, ini juga unique. Keren. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Kita cari lagi. Kita mau naik level, cuman ntar lah ya. Jadi kalian-kalian yang baru mulai coding, kalian bisa ikutin. Dari kalian-kalian yang masih belum terlalu apa, masih bisa ngikutin gitu loh. Nanti kita berkembang bersama-sama gitu loh. Jangan bisa sendiri, gue hibang juga loh. Get min of an array. Min itu apa ya? Yang belajar matematik dulu pinter. Min, median, modus. Ya, gue taunya modusnya doang. Karena suka modus ya. Ya.
Dah, your array will never be empty. Dia udah janji bahwa array-nya gak akan kosong, jadi kita gak usah pusing. Sekarang kita bikin average ya. Donor, apa ini donor? Rounded. Maksudnya pembulatan ke bawah ya. Donor itu apa sih secara arti donor? Raja view. Ketahuan kan gue pakai raja view. Downward, nggak ada downward. Dah. Intinya average ya, average ya. Ya udah sebenarnya gampang sih. Ya gampang. Ya gampang tapi nggak mulai nulis, tulis dong. Oke, udah. Marks-nya gue map jadi mark. Terus di dalamnya gue cukup istilahnya kayak total misalnya gitu aja ya. Nah di dalam total gue cukup tambahin total plus sama dengan mark. Kemudian setelah dapet total gue tinggal return totalnya dibagi sama total si marks-nya. Gokil. Nah tapi jangan lupa kita harus rounding ke bawah ya. Donut ini kayaknya rounding ke bawah deh. Entahlah, kita coba pakai yang apa, pakai yang netral dulu ya. Round itu maksudnya kalau angkanya harus ke bawah, kalau ke atas ke atas. Kalau sail itu pukul ke atas, kalau floor pukul ke bawah. Ngomong apa sih? Pembulatan aproksimasi. Dulu belajar matematika enggak sih? Makanya kalau belajar matematika jangan bolos. Galak kan bukan. Oke. Kita jalanin. Anak-anak kejang-kejang nonton video gue. Return 25, expected 25. Instead of got 26. Kenapa jadi 26? Oh, berarti pukulnya ke bawah. Makanya dibilang downward ini kayaknya ke bawah deh. Maka kita pakai floor. Kayak lagunya Bruno Mars. In the floor. Ini nih efek gak bisa ngedit jadi gitu. Bikin efek sendiri, digede-gedein sendiri. Dah, ini 14k space dah kita submit. Jadi gitu ya teman-teman ya. Make it simple. Apa? Keep it simple and sexy. Kiss. Jadi programming itu menyenangkan. Coding is fun ya. Ingetin ya. Ini masih 7 menit. Jadi kita bahas soal-soal aja. Nah ini bisa pakai floor sama kayak kita. Nah dia nge-reduce. Boleh juga nih. Dia nge-reduce. Jadi nge-reduce ini kayak udah ngebalikin hasilnya gitu loh. Jadi hasil dari dijumlahinnya itu semua data di-reduce itu maksudnya jadi balik nilainya berapa intinya totalnya gitu. Ini variabel total saya tadi nih. Dibagi jumlah data. Nah ini cara boleh juga. Ini punya siapa nih? Kok kayak punya saya? Oh bukan, tapi sama nih kayak gini kan kita kan. Iya gak sih? Ntar kita lihat jawaban saya. Nah ini boleh reduce, boleh. Nah teman-teman bisa pakai reduce nih kalau kayak gini-gini, kasus kayak gini. Kalau jawaban saya, wih, mana jawaban gue? Nah ini jawaban saya. Saya pakai map. Tadi ada yang looping pakai for, ada yang pakai ridges. Bebas-bebas aja, saya for best practice sendiri, nggak boleh. Begitu teman-teman. Jadi pesan moralnya, matematik sedikit-sedikit dikuasai tentang aproksimasi, pembulatan, main desimal, tentang konversi, tentang operator, kejujuran, keikhlasan. Itu yang utama gitu loh. Jadi supaya teman-teman juga, oh ya gue gedein dong mukanya dong biar kayak orang-orang. Nah jadi supaya teman-teman juga di programming ini lebih mulus jalannya. Bahasa Inggris sedikit-sedikit, little-little, sing penting weekend lah gitu loh. Weekend itu artinya liburan. Terus bikin santuy gitu, jangan dibikin rumit karena coding itu udah rumit. Gue paling gak demen orang yang, wah ini susah, berlebihan gitu loh, lebay. Lu hidup di zaman programmer sekarang lu bilang susah. Ya kadang-kadang ada yang susah sih beberapa hal. Cuma kan kalau kita nyoba selalu ada jalan. Oke bro, subrek BPJS bayar pakai jempol subrek. Oke, thank you. Oke.